bahwa saudara Haji Desmond Mahesa Junedi yang wafat pada hari Sabtu jam 4 pagi di Rumah Sakit Mayapada. Anggota DPR dari Partai Gerindra, Desmond C. Mahesa, sempat mengeluh sesak napas hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, membeberkan bahwa sebelum meninggal, Desmond sempat mengeluhkan sesak napas hingga akhirnya dilarikan ke RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Habibur Rahman menyebut pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Jumat 23 Juni 2023, kondisinya Desmond masih baik. Hingga akhirnya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Sabtu 24 Juni 2023, Desmond meninggal dalam usia 57 tahun. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengenang Desmond merupakan sosok yang keras tapi baik hati. Menurut Dasko, Desmond terus berjuang keras sebagai pimpinan partai, baik di tingkat DPP maupun DPD Banten. Partai Gerindra merasa kehilangan sosok Desmond. Desmond merupakan salah satu kader terbaik partai. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Semua saudara Haji Desmond Mahesa Junedi yang wafat pada hari Sabtu jam 4 pagi di Rumah Sakit Mayapada. Almarhum saat ini menjadi anggota DPR RI Indonesia, fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Banten II. Almarhum saat ini menjabat sebagai sekretaris fraksi DPR RI di Partai Gerindra dan wakil ketua Komisi 3. Rencananya almarhum akan dimakamkan setelah sholat zuhur di komplek pemakaman Al-Azhar Karawang Barat. Kami sangat berterima kasih atas simpati dan duka cinta yang diberikan kepada almarhum dan keluarga. Dan kami berdoa agar almarhum diampuni dosanya oleh Allah dan diringankan dalam keadaan Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan dan mohon semuanya berdoakan. Jika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, mohon dikabarkan kepada keluarga almarhum. Selama menjabat menjadi anggota DPR Gerindra, almarhum adalah orang yang sering memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif dan kritis atas berbagai macam pandangan kebijakan kenegaraan, dan beliau sangat mencintai partainya, sangat mencintai masyarakat dan bangsanya. Karena itu beliau sangat konsen terhadap proses demokrasi yang berjalan ini. Beliau juga sering memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif kepada generasi juniornya, terutama kepada para aktivis, agar menjalani masa-masa aktivisnya dengan baik, melatih diri, dan terus menempat diri menjadi calon pemimpin masa depan. Beliau memiliki pandangan yang begitu bagus tentang upaya membangun demokrasi dan negara tersebut. Kami sangat kehilangan atas sosoknya saudara kami, Haji Desmond Mahesa Junedi. Semoga Allah melapangkan jalan bagi beliau atas perjalanan hidupnya. Dan insya Allah beliau memang sudah lama menderita sakit, tapi semangat hidup yang tinggi, semangat hidup yang kuat menyebabkan sakitnya tidak dirasakan begitu kuat, tapi sudah lama sakit beliau ya berbagai macam penyakit. Saya kira kita semua paham bahwa beliau sering keluar masalah, tapi ini adalah sebuah, meskipun begitu, ini adalah sebuah kabar yang mengagetkan atas sahabatnya. Rencananya akan ya, sebentar lagi Pak Prabowo akan melayat ke Jawa.